Universitas Maranatha memiliki akreditasi yang bagus dan juga fasilitas yang sangat lengkap. Maranatha itu bagus dan ekspektasinya keren untuk berkuliah di sini. Dan alasan saya memilih kampus ini karena menurut saya kampus ini sangat bagus dan juga sangat terkenal di Indonesia maupun di provinsi saya. Menerapkan ilmu yang saya pelajari di kampus untuk ke dunia kerja saya sekarang terpakai banget. Halo guys, gue Renaldo, gue mahasiswa Ukrida. Banyak orang yang nanya ke gue, kenapa gue pilih Ukrida sebagai kampus pilihan? Sekarang gue akan kasih tahu kalian why I choose Ukrida. Kampus utama Ukrida lokasinya super strategis. Akses menuju kampus juga banyak banget. Dan akses yang mudah tentunya jadi salah satu pertimbangan penting buat gue untuk milih kampus. Selain kampus utama, Ukrida juga punya kampus 2 khusus fakultas kedokteran dan kampus 3 untuk mahasiswa kelas malam yang sudah bekerja. Sebagai mahasiswa Ukrida, kita tidak hanya dibekali ilmu akademis saja, tapi kita juga dipersiapkan untuk menjadi leader melalui kegiatan soft-nya. That's why banyak sekali lulusan Ukrida di luar sana yang sukses dan menjadi pemimpin. Halo, apa kabar? Di Ukrida, kita diajak untuk menggali potensi diri melalui fakultas-fakultasnya. Mulai dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, hingga Program Magister Manajemen, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Fakultas Psikologi. Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora. Di Ukrida, semua fakultasnya pun sudah terakreditasi dengan baik, sangat baik, dan bahkan unggul. Jadi kalian bisa memilih sesuai dengan minat kalian. Yang jelas, masing-masing fakultas sudah didukung ruangan belajar dan ruangan praktik yang memadai. Termasuk tenaga dosen yang siap membimbing dan memberikan inspirasi bagi para mahasiswa dalam menggapai potensi yang terbaik. Dosen-dosennya dari Ukrida itu support banget. Jadi kita dibimbing dari awal sampai akhir. Bahkan di sana pun kita dibimbing sampai akhirnya.
kita bisa dapat medali silver. Pokoknya supportnya luar biasa. Dengan adanya sistem belajar yang tepat, fasilitas yang baik, serta dosen yang mendukung, saya bisa mencapai seperti saat ini. Itu adalah karena dukungan penuh dari pihak UKRIDA. Selain kegiatan akademik, UKRIDA juga punya UKRIDA Science Center, UKRIDA TV, serta beberapa unit kegiatan mahasiswa lainnya yang bisa jadi wadah para mahasiswa memacu pola pikir inovatif untuk bisa selangkah lebih maju sekaligus mengasah soft skill di luar jurusan mereka. Di sini kita memiliki fasilitas penunjang seperti perpustakaan, ruang konseling, area olahraga, gym room, auditorium, dan fasilitas umum lainnya. Buat kamu yang berminat masuk Fakultas Kedokteran, UKRIDA sudah memiliki 2 rumah sakit pribadi yang bisa menjadi pilihan praktik kamu, sehingga kamu bisa lulus hanya dengan waktu 5 tahun. Enaknya kuliah di UKRIDA, jadi sebelum lulus saya udah dapat kerjaan. Berbekal ilmu dan karakter yang ditanamkan kepada saya waktu di UKRIDA, itu jadi pegangan saya selama saya menjalani karir saya di masyarakat. Sampai hari ini, saya menjadi Senior General Manager di usia 42. Di mana hal itu sebenarnya kalau di perusahaan Jepang, itu sebuah rekor baru. Ya, semua itu berkat ilmu yang saya dapat dari UKRIDA. So, gimana guys? Seru kan kuliah di UKRIDA? Join sekarang dan temukan potensi terbaikmu. Bersama UKRIDA, kita jadi pemimpin muda.
Cek, 1, 2, 3, cek. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Selamat pagi Bapak Ibu yang ada di gedung gereja maupun Bapak Ibu yang ada di rumah ataupun di mana saja berada saat ini yang sedang mengikuti ibadah kebaktian umum kedua GKI Citra Raya secara live streaming. Sebelum kita masuk ke dalam ibadah kita, ada beberapa poin warta yang akan kita simak bersama. Untuk ibadah hari ini, KU2 akan dipengkhotbah oleh Pendeta Samuel Wiratama, dan juga nanti pukul 11 akan ada live streaming untuk KDM dan juga Youth. Pengkhotbahnya adalah Penatua Maria Seetapi. Untuk minggu depan, seperti hari ini, kebaktian umum 1 onsite, kebaktian umum kedua secara live streaming, begitu juga kebaktian umum ketiga dikhususkan untuk KDM dan Youth secara live streaming, kemudian kebaktian umum keempat secara onsite. Untuk jadwal renungan tengah minggu, Bapak Ibu bisa melihat di dalam warta, begitu juga dengan Kapadokia online. Sangat diharapkan kita semua bisa mengikuti baik renungan tengah minggu ini maupun Kapadokia online. Sedangkan ibadah onsite di bulan September ada beberapa penyesuaian, Bapak Ibu bisa baca, dan karena ada tambahan untuk kebaktian khusus KDM dan Youth Ministry, oleh karena itu pembagian kelompoknya pun untuk PKW-PKW ada penyesuaian, jadi Bapak Ibu bisa membaca di dalam warta. Persidangan Majelis Jemaat hari Minggu tanggal 13 September 2020 pukul 13 atau pukul 1 siang akan diadakan persidangan Majelis Jemaat. Bagi Bapak Ibu jemaat yang akan memberikan usulan bisa ditujukan kepada Majelis Jemaat paling lambat tanggal 12 September. Kemudian hari Kamis tanggal 10 September pukul 19 akan diadakan pelawatan Badan Pekerja Majelis Klasis Priangan secara online. Mohon Bapak Ibu ikut mendoakan juga untuk kedua agenda ini, baik itu PMJ, Persidangan Majelis Jemaat maupun pelawatan klasis. Selanjutnya adalah berita duka, telah berpulang ke rumah Bapa di sorga, Ibu Frida Wilhelmina Watimena Nusi, yang biasa kalau kita panggil adalah Ibu Ida, beralamat di Makassar, meninggal pada tanggal 1 September 2020 dan telah dikebumikan pada hari yang sama di Panara, Makassar. Keluarga besar GKI Citra Raya turut berduka cita dan kita mendoakan bagi keluarga yang ditinggalkan agar diberikan penghiburan oleh Tuhan. Kemudian berita nikah, hari Sabtu 12 September akan dilayankan pemberkatan nikah atas saudara Yakobus Rizky Nelson dan saudari Elis Pitnawati.
Mari kita bawa dalam doa juga agar pemberkatan berjalan baik. Begitu juga tanggal 19 September akan dilayankan pemberkatan nikah antara Saudara Masri Waruwu dan Saudari Widya Merlina. Kita doakan kedua pasangan ini yang akan menerima pemberkatan tanggal 12 dan 19. Bapak Ibu juga bisa melihat untuk calon pengurus Oikmas, Oikumene Kemasyarakatan. Selanjutnya pelayanan pastoral tetap dilaksanakan seperti biasa, khususnya yang darurat, Bapak Ibu bisa menghubungi di Citra Raya, Pendeta Samuel ataupun ke Sekretariat, sedangkan di Badan Bakal Pos Adiasa ke Evangelis Wahyudi. Atau Bapak Ibu bisa menghubungi koordinator wilayah masing-masing. Untuk bantuan COVID, kita terus masih menyalurkan bantuan COVID. Bapak Ibu yang terpanggil dan terbeban bisa melihat nomor rekening yang tercantum untuk memberikan persembahan untuk bantuan COVID ini. Sedangkan persembahan, Bapak Ibu bisa melihat untuk rekening BCA GKI Citra Raya atas nama Sinode GKI Jawa Barat. Untuk yang kolekte, bulanan syukur dan lain-lain itu yang di atas, dan yang di bawah adalah untuk pembangunan GSG dan klinik. Atau Bapak Ibu bisa men-scan QR code yang sudah dibagikan ke Bapak Ibu baik melalui warta maupun juga nanti ditayangkan dalam ibadah saat persembahan. Untuk warta persembahan selengkapnya Bapak Ibu bisa melihat dalam warta, bila mana ada kesalahan menuliskan nama ataupun jumlah, Bapak Ibu bisa menghubungi majelis jemaat ataupun ke sekretariat gereja. Mari kita ambil saat hening sejenak, Bapak Ibu yang di gereja maupun di rumah, untuk mempersiapkan hati kita memasuki ibadah kita pada pagi hari ini. Jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Tema ibadah kita hari ini adalah saudara yang menjaga dengan kasih. Di tengah-tengah kondisi seperti saat ini, baiklah kita saling menjaga, saling mendukung saudara-saudara kita dengan kasih, terutama saudara-saudara kita seiman di dalam Kristus Yesus. Kita akan naikkan pujian Kidung Jemaat 353, bait yang pertama dan kedua sebagai prosesi ibadah kita hari ini. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Mari datanglah. Hai Maria, datanglah kau yang lelah. Mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Sesat, mari kita jangan ragu, Tuhan mengajak kita, mengajak aku dan engkau. Janganlah ragu Tuhanmu mengajak datanglah. Hai Mari, datanglah kau yang lelah, mari datanglah. Mari datanglah.
pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Dipersilakan duduk. Ayat pembuka ibadah kita hari ini terambil dari Roma, Roma pasal ke-14 ayatnya yang pertama. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Mari kita tundukkan kepala kita. Saat ini Tuhan memberikan kita waktu, Dia masih memberikan kesempatan bagi kita untuk mengakui dosa-dosa kita di hadapannya. Mari secara pribadi kita berdoa terhadap kepada Tuhan, akui secara pribadi dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Bapa kami di sorga, Tuhan telah mendengarkan doa kami pribadi lepas pribadi pada saat ini. Inilah pengakuan penyesalan dosa kami Bapa. Kiranya Tuhan yang mengenal hati kami, Tuhan yang maha kuasa dan Tuhan yang maha pengampun, Bapa yang sayang kepada anak-anaknya, mau mengampuni dosa dan salah kami ya Bapa. Terimalah doa pengakuan dosa kami, yang kami sampaikan ke dalam tangan-Mu hanya melalui perantaraan Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Dipersilakan bangkit berdiri. Atas pengakuan dosa kita, dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan kita. Mazmur 103 ayat yang ke-8 sampai dengan 12. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai. Kita akan naikkan nyanyian syukur kita dengan tetap berdiri. Dari Kidung Jemaat 178 pasal yang ayat yang pertama dan kedua. Karena kasihnya padaku. Silakan duduk.
Baik jemaat yang ada di ruangan ibadah ini maupun di rumah, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang di surga, kami serahkan sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkata-katalah kepada kami, berikan kepada kami firman-Mu dan hati yang taat untuk melaksanakannya. Supaya sungguh kami boleh menjadi manusia satu buku, yaitu apa yang kami baca dan kami dengar dari firman Tuhan. Itulah yang menghidupi kehidupan kami. Di dalam nama Kristus Tuhan kami, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di tempat ini, di gedung ini maupun yang ada di rumah, selamat pagi. Hari ini kita akan kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang akan diambil dari Matius pasal 18 ayat 15 sampai dengan 20. Kalau sudah dapatkan Matius pasal 18 ayat 15 sampai dengan 20, saya akan bacakan buat Bapak Ibu dan saudara sekalian. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah empat mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau dua orang lagi, supaya atas keterangan dua atau tiga orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jikalau ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Demikian Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya dalam kehidupannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tema kita hari ini adalah saudara yang menjaga dengan kasih. Kalau kita mau jujur, mengakui, maka sekalipun kita adalah umat Tuhan yang sudah ditebus dan diselamatkan dan dikasih label sebagai umat Tuhan yang kudus, namun terkadang kita masih bisa terpleset dan jatuh ke dalam dosa. Bahkan ada sekian banyak orang saudara-saudara kita yang tinggal di luar persekutuan. Dan mereka hidup melakukan tindakan-tindakan dosa yang merugikan orang lain. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, sebagai manusia yang tinggal di dalam satu persekutuan dan seiman, Alkitab mengatakan seperti yang kita baca tadi, kita disuruh, diminta, diperintahkan untuk saling menjaga satu dengan yang lain, saling menguatkan satu dengan yang lain. Kita bisa menjaga mereka melalui nasihat-nasihat kita. Nasihat-nasihat kita yang mencegah mereka untuk melakukan tindakan-tindakan dan hidup di dalam dosa. Dan ataupun ketika mereka jatuh ke dalam dosa, nasihat-nasihat dan teguran-teguran yang kita berikan bisa juga dipakai oleh Tuhan untuk menarik mereka kembali dan hidup di jalan yang benar. Kita diundang, saudara-saudara yang kasih Tuhan, untuk saling menegur dan saling mengingatkan. Kita semua mempunyai tanggung jawab yang satu terhadap yang lain. Menjaga saudara kita, menasihati mereka, menegur mereka, merupakan tugas dan kewajiban kita terhadap saudara-saudara seiman kita. Entah itu untuk mencegah mereka melakukan dosa, ataupun menarik mereka kembali dari kubangan dosa di dalam kehidupan mereka. Harapannya sih, ketika nasihat diberikan dan teguran disampaikan, maka saudara-saudara seiman kita bisa bertobat kembali. Bisa kembali ke jalan yang benar, walaupun kita sadar bahwa ada juga yang kemudian tidak mau mendengarkan nasihat itu. Tetapi yang paling penting dari semua ini, saudara-saudara yang kasih Tuhan, adalah sebuah pertanyaan. Mengapa dan bagaimana kita melakukan tugas kita, fungsi kita
di dalam menjaga saudara kita, di dalam menasehati mereka dan memberikan mereka teguran-teguran dari nasihat firman Tuhan. Ribuan tahun yang lalu, seorang bapak gereja bernama Agustinus, dia menasihatkan jemaatnya yang juga mempraktikkan saling menasehati, saling menegur dengan sebuah nasihat demikian. Dia bilang kepada mereka bahwa satu-satunya alasan untuk menegur saudara seiman dan untuk menasehati mereka yang berdosa adalah kasih. Hanya kasih, bukan yang lain. Mungkin kita bertanya, mengapa sih Agustinus menasehati seperti itu? Apakah memang ada orang yang bisa menasehati orang lain, bisa menegur dosa saudara seiman tanpa kemudian dilandasi dengan kasih? Oh, bisa saja saudara. Ada orang yang menegur orang lain dan menasehati orang yang bersalah bukan karena kasih, tapi karena merasa terganggu atau dirugikan. Dengan kata lain, kalau dia tidak mengganggu saya, dia tidak merugikan nama saya, dia tidak merugikan gereja, saya tidak akan menegur, saya akan cuek dengan kesalahan-kesalahan dia. Saya masa bodoh kalau dia tidak merugikan saya, perbuatan-perbuatannya tidak merugikan gereja. Ada juga orang yang menegur karena amarah yang dilandaskan dengan emosi yang negatif. Kalau kita melihat orang lain berbuat salah, kita suka jengkel, kita suka kesel. Dan kadang-kadang kita merasa malu atau apapun sejenisnya. Dan ketika kita merasa jengkel, maka bisa saja timbul emosi yang negatif, lalu kemudian kita marah kepada orang tersebut untuk melampiaskan rasa kesal kita, rasa jengkel kita. Tidak ada kasih. Hanya melampiaskan saja sesuatu rasa tidak puas, rasa kesal yang ada pada diri kita, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Dan kita menegur orang tersebut. Dan rasa jengkel itu tidak ada sangkut pautnya dengan kasih. Teguran yang demikian tidak ada sangkut pautnya dengan mengasihi orang tersebut. Dan hanya untuk memuaskan rasa jengkel saja. Ada juga, saudara-saudara yang kasih Tuhan, ada orang yang menegur bukan karena kasih, tetapi lahir dari anggapan. Saya lebih suci, loh. Saya lebih rajin baca Alkitab. Saya ini majelis jemaat, penatua atau diaken. Saya ini aktivis. Saya baca Alkitab lebih banyak dibandingkan dengan orang lain. Pengalaman-pengalaman saya hidup bersama dengan Tuhan lebih banyak dibandingkan dengan orang lain. Maka saya punya hak untuk menasihati orang lain. Saya punya tidak hanya sekedar hak, tetapi saya punya keinginan yang besar supaya kekudusan saya bisa saya tampilkan dan saya bisa memberikan nasihat kepada orang lain. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kalau kita mau mengasihi orang dan menegur mereka dengan kasih, semua itu harus disingkirkan. Dengan kata lain, kita harus membersihkan hati kita dan segala perasaan kita dari motif-motif yang keliru tersebut dan digantikan dengan kasih, supaya kita dapat membantu saudara seiman kita. Karena teguran dan nasihat yang dilandasi bukan dengan kasih, tetapi dengan amarah, dengan perasaan bahwa saya lebih kudus, dengan perasaan bahwa saya ini merasa malu dan terganggu, tidak akan menghasilkan sesuatu yang positif. Ini hanya akan melampiaskan sesuatu yang kita sebut dengan egoisme kita di dalam kehidupan kita, dan tidak akan membawa sesuatu dampak yang baik bagi orang-orang yang kita nasihati dan kita tegur. Alkitab mengatakan kita harus menasehati dan menegur saudara seiman kita dengan kasih. Karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Dia menaruh kasih itu di dalam hidup kita ketika kita percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka kasih adalah identitas yang melekat pada diri kita. Dia adalah ciri khas yang keluar daripada perbuatan-perbuatan kita. Dan teguran dan nasihat kita merupakan lahir daripada kasih tersebut. Dengan kasih, saudara-saudara yang kasih Tuhan, seorang saudara menjaga saudara yang lain. Dengan kasih, seorang saudara ketika melihat dia orang lain terjatuh, menegur orang itu, menasihati orang tersebut
supaya yang terjatuh di dalam dosa itu bisa kembali kepada Tuhan. Tapi pertanyaannya, apa maksudnya menegur dengan kasih? Menegur dengan kasih, saudara-saudara yang kasih Tuhan, adalah menegur bukan demi kepentingan saya, tapi demi kepentingan dan kebaikan daripada orang yang saya nasihati dan saya tegur tersebut. Tujuannya bukanlah saya puas, perasaan saya terlampiaskan, tetapi supaya orang yang saya nasihati tersebut dapat selamat, dapat kembali kepada jalan Tuhan. Ibarat kata, ketika kita melihat orang yang jatuh ke sungai, jatuh ke kali atau jatuh ke kolam renang, dia tidak bisa berenang, lalu kemudian akan tenggelam. Maka saya yakin, Anda yang melihat orang tersebut, yang mau kelelep tenggelam tersebut, pasti tidak akan mengatakan, makanya kamu gak bisa berenang, sok sih, coba lihat saya. Makanya, gitu loh. Aduh, malu punya teman yang tidak bisa berenang. Kita tidak akan berkata-kata seperti itu. Tapi kita sayang sama dia. Ketika dia melihat dia kesulitan, yang kesusahan dan akan tenggelam tersebut, kita akan lompat ke dalam kolam atau kali tersebut untuk menarik dia keluar dari air supaya dia bisa selamat dan tertolong. Dan ketika kita menyelamatkan teman kita tadi, kita tidak hanya menyelamatkan dia sendiri, tetapi juga orang-orang yang ada di sekitarnya. Ketika orang yang kita nasihati dan kita tegur kembali kepada Tuhan, maka orang-orang lain yang melihat juga akan memuliakan Tuhan. Dan barangkali mereka mempunyai dosa yang sama, mereka juga akan tertegur dan kembali kepada Tuhan dan hidup di jalan Tuhan. Dan melakukan tugas ini tidak gampang, sudah ngasih Tuhan. Sulit. Menegur dengan kasih bukan pekerjaan yang gampang. Maka diperlukan kesediaan kita untuk membayar harga. Kesediaan kita untuk berkorban. Kesediaan kita untuk memberi diri kita, termasuk juga di dalamnya perasaan kita. Supaya orang yang kita nasihati dan dampingi tersebut bisa dikembali kepada Tuhan. Saya katakan tidak gampang dan perlu berkorban. Karena apa? Karena terkadang nasihat kita itu tidak didengar oleh orang yang berdosa. Mungkin kadang-kadang sudah punya pengalaman menasihati orang lain bukanlah didengar dan berterima kasih kepada Anda, malah kemudian dia marahin Anda, betul enggak? Mungkin juga sudah ngasih Tuhan, ketika Anda menasihati dia dan dia akan bilang begini sama Anda, apa urusannya Anda sama saya? Emang lu lebih suci daripada saya ketimbang saya begitu? Mungkin perasaan ngurut dada sudah ngasih Tuhan. Mungkin juga saudara-saudara yang kasih Tuhan, Anda akan dimusuhi. Tapi saya mau ngomong satu hal. Jangan terintimidasi dengan kata-kata seperti itu. Karena seringkali setan memakai kata-kata itu dari ucapan orang-orang yang kita tegur untuk menghentikan kita supaya kita tidak lagi menjaga saudara seiman kita. Supaya kita tidak lagi memberikan nasihat. Memang harus kita akui, saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita tidak lebih kudus, lebih suci dibandingkan dengan orang yang kita nasihati. Kita harus akui. Kita punya kelemahan yang sama, sebab kita adalah sama-sama saudara seiman yang berjalan di jalan Tuhan. Mungkin dia jatuh di posisi A, kita bisa jatuh di posisi B. Tapi kelemahan-kelemahan tersebut, saudara-saudara yang kasih Tuhan, bukan berarti menjadi alasan kita untuk tidak memberikan nasihat dan teguran bagi saudara seiman kita yang kedapatan berbuat dosa. Tidak. Sambil menasihati orang lain, sambil menegur mereka, barangkali teguran tersebut juga merupakan teguran bagi diri kita ketika kita menegur orang lain. Dan pertama-tama menasihati kita terlebih dahulu ketika kita menasihati orang lain. Apa yang kita lakukan kepada orang juga berdampak kepada diri kita sendiri. Teguran kita harapkan orang lain bertobat. Pertama-tama kita mungkin yang bertobat terlebih dahulu. Setelah kemudian kita memberikan nasihat kepada orang lain. Jadi saya katakan, jangan terintimidasi.
Ketika Anda melakukan tugas itu, betul Anda dan saya tidak sempurna. Tetapi ketidaksempurnaan itu tidaklah menjadi halangan bagi kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kalau sudah menunggu sampai sempurna, sudah tidak pernah akan melakukan tugas itu. Karena kesempurnaan itu milik Tuhan. Dan kesempurnaan manusia dan orang-orang percaya akan terjadi ketika kita tiba di mana? Di surga. Sudah terlambat, di surga tidak butuh orang kudus menasihati orang berdosa. Karena di surga tidak ada orang lagi yang berdosa. Semua hidup di dalam kekudusan dan kemuliaan Allah. Terlambat. Hal yang lain, saudara-saudara yang kasih Tuhan, kenapa kita perlu bersabar? Karena pelayanan ini sulit. Karena terkadang butuh waktu yang tidak pendek atau butuh waktu yang panjang dari nasihat-nasihat yang kita berikan, dari teguran-teguran yang kita berikan kepada orang yang berdosa supaya dia bertobat. Tidak gampang. Jangan sudah berharap seperti membalikkan telapak tangan saudara ketika menasihati orang lain. Jangan. Karena apa? Karena kadang-kadang iblis juga bekerja. Tidak gampang. Apalagi dosa orang tersebut begitu dalam dan membawa konsekuensi-konsekuensi yang besar bagi kehidupannya. Tidak gampang. Disitulah kita butuh kesabaran dan ketekunan. Saya ingat dulu ketika masih mahasiswa magang, saya diminta untuk mendampingi seorang anak remaja. Di gereja bikin masalah, di rumah juga bikin masalah. Saya magang satu tahun di situ, setiap akhir pekan saya ke gereja itu. Dan setiap akhir pekan sebelum ke gereja itu, saya selalu mampir ke rumah anak remaja itu. Anak remaja itu minder, punya masalah di rumah, bermasalah dengan orang tua, di gereja juga bermasalah dengan orang lain. Saudara, untuk melihat perkembangan karakter-karakternya tersebut, dibutuhkan waktu setahun dan saya melihat, wah, gak gampang nih. Lambat kemajuannya. Ada beberapa karakter yang bagus, sudah maju. Tapi ada beberapa yang juga yang bertumbuhnya pelan sekali. Jatuh bangun, jatuh bangun. Saudara jangan berkata, ah sudahlah, lempengin saja ke surga orang seperti itu. Ya, jangan. Tidak ada kata melempengkan orang ke surga, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Dengan kata lain, tidak ada kata membiarkan orang tersebut, sudahlah. Saya sudah hopeless, sudah tidak ada harapan lagi, sudahlah biarkan dia dengan apa adanya. Biar dia tetap jadi Kristen dan biarkan dia seperti itu. Tidak bisa. Sudah harus tetap dampingi. Sudah harus tetap menasehati. Sudah harus tetap berjalan beriringin bersama-sama dengan dia. Supaya melalui nasihat, teguran, sapaan, dan pendampingan itu, Allah memakainya untuk menjadi berkat yang menghadirkan transformasi bagi dia. Lalu sulit sudah yang sekarang Tuhan, perlu kesabaran karena terkadang yang kita nasihati tidak bertobat. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, masih mending masuk, ada nempel dikit. Ini kadang-kadang tidak masuk, mental begitu. Kita belum ngomong dia sudah bilang, mau ngomong apa? Tahu saya, udah gak usah ngomong, percuma, saya tidak bertobat. Ada yang seperti itu. Atau seperti yang saya katakan, ketika saudara datang menasihati dia, dia marahin saudara. Sudah pasang tameng dulu. Ya. Ada teman saya bilang begini, ah ngapain lo ngomong seperti, sama saya jangan ngomong firman. Dia bilang, percuma, enggak ada yang masuk. Saudara-saudara ngasih Tuhan. Nyelekit ngomongannya. Enggak bertobat. Apa yang harus kita lakukan ketika orang itu tidak bertobat? Yesus bilang apa? Anggaplah dia seperti orang yang tidak mengenal Allah dan pemungut cukai. Tetapi konteks ucapan itu adalah ucapan Yesus, bukan dalam konteks orang-orang Yahudi, kepercayaan Yahudi. Kalau dalam kepercayaan Yahudi, pemungut cukai dan orang tidak mengenal Allah itu adalah anggapan mereka, ini orang seperti sekam yang dilemparkan ke dalam api, udah musnah. Artinya apa? Biarkan mereka. Biarkan Tuhan yang menghukum mereka. Jangan bergaul dengan mereka. Tapi dalam konteks Yesus beda. Walaupun Yesus mengucapkan kalimat ini, Yesus selalu apa? Makan bersama dengan orang yang tidak mengenal Allah dan pemungut cukai. Melayani mereka yang tidak mengenal Allah dan pemungut cukai.
melayani, mengabarkan Injil dan mengajar orang-orang berdosa, termasuk juga perempuan-perempuan yang melacurkan diri pada waktu itu, dan kemudian mengajar juga orang-orang yang tidak mengenal Allah, suku-suku lain di luar Israel, dan juga kepada pemungut cukai. Yang Yesus mengatakan, mereka tidak mengenal Allah betul. Mereka hidupnya tidak menyenangkan Tuhan betul. Tetapi panggilan kita tetap melayani mereka. Panggilan kita tetap menegur, menasihati mereka. Panggilan kita tetap mendoakan mereka sebab Injil Kerajaan Allah diturunkan bukan untuk orang-orang yang sehat, tetapi justru untuk orang-orang yang sakit seperti itu. Dengan harapan ketika mereka disentuh oleh Injil dan berjumpa dengan Tuhan, maka mereka bisa berubah dan bertobat. Menutup renungan hari ini, ada sebuah kisah yang saya akan bagikan kepada saudara, sebuah kisah yang pernah saya ceritakan kira-kira 2 tahun yang lalu. Seorang anak remaja tumbuh besar di keluarga yang miskin dari seorang ibu tanpa ayah yang harus bekerja keras di dalam kemiskinan untuk menghidupi anaknya, cuci baju sana sini dari satu rumah ke rumah lain. Ini anak waktu kecil saleh. Paduan suara anak-anak tiap minggu rajin, paduan suara remaja, melayani, membimbing orang, hingga kemudian dia lulus SMA dan berkata kepada mamanya, "Mah, saya mau merantau ke kota supaya dapat banyak uang dan mama tidak perlu kerja keras seperti itu lagi." Mamanya berat melepaskan dia. Gereja juga berat sebabnya anak ini rajin dan sangat membantu. Tetapi karena dia mau mencari penghidupan yang lebih layak di kota besar, maka mereka melepaskan dia. Namun, mimpi tentang kejayaan, keberhasilan di kota besar, nol. Kenyataannya enggak begitu. Dia cari kerja sana-sini, enggak dapat uang yang dia bawa habis. Dan akhirnya dia terjerumus dengan sekelompok preman-preman yang melakukan kejahatan. Karena satu kejahatan, dia ikut ditangkap, diadili dan masuk penjara. Berita dari kota besar masuk ke kota kecil dan menghebohkan gereja itu. Dulu anak itu rajin ya, tapi sekarang begini-begini, ada banyak gosip. Kalau di gereja, sama di luar ya. Seringkali gosip itu gencar sekali karena mungkin kita saling dekat ya, dan kita selalu sudah tahu belum? Sudah tahu belum? Belum. Nah, kata belum itu menggoda sekali untuk kita cerita begitu ya. Yang kita ceritakan kejelekan lagi. Kalau nyebarkan kebaikan kan enggak apa-apa. Sudah tahu belum? Ini anak remaja namanya A. Gereja rapat. Tapi keputusan rapat saya angkat topi. Seperti GKI. Anak itu berdosa betul. Tunggu dia selesai hukumannya, kita jemput dia. Keputusan majelisnya begitu. Nah, setelah selang berapa tahun, anak itu mau keluar, gereja yang miskin ini mengumpulkan uang dan mengutus beberapa penatua untuk menjemput anak itu di kota besar. Ketika dia keluar dari penjara, anak itu dibawa pulang ke desa itu. Dan pertama-tama yang dikunjungi adalah gerejanya. Jemaat hadir, pengurus gereja hadir, pendeta hadir, memberikan pengantar sedikit pendetanya, lalu kemudian intinya pengampunan, penerimaan, penggembalaan. Dia salami anak itu, pendeta itu memeluk dia dengan erat. Tapi jangan dilakukan sekarang ya, sebab cerita ini terjadi sebelum masa pandemi, sekarang gak boleh ya. Salaman juga gak boleh sekarang. Gak tahu. Satu persatu penatua datang, menyalami dan memeluk dia. Anak itu diterima kembali, digembalakan, dan dia bertumbuh menjadi seorang manusia yang kemudian menghadirkan berkat bagi banyak orang lain. Gereja dan orang-orang percaya melakukan tugasnya dengan menjaga saudaranya, menasehati, menegur, sehingga anak itu kembali. Saya berharap gereja kita juga seperti itu. Saya berharap setiap kita bisa menjadi saudara bagi yang lain. Saling menjaga, saling menegur,
saling menasehati. Supaya mereka yang tersesat atau jauh dari pada persekutuan bisa kembali. Dan supaya mereka yang ada di dalam persekutuan bisa terpelihara kesehatan rohani mereka. Dan bertumbuh sehingga gereja kita boleh menjadi terang bagi orang-orang lain. Tuhan memberkati kita. Mari kita ambil saat teduh sejenak. Bapak Ibu dipersilakan bangkit berdiri. Marilah bersama gereja di segala abad dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang pagi ini boleh mengingatkan kami, kami sesama saudara. Sebagai sesama saudara kami harus saling mengasihi. Dan salah satu tugas kedai kasih itu adalah kami menjaga, menasehati dan menegur orang-orang lain. Tolong kami supaya dapat melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab. Supaya sesama kami boleh terjaga kehidupan iman mereka. Mereka yang hidup di luar persekutuan dan jatuh terpleset ke dalam dosa, bisa kembali untuk bersekutu bersama dengan kami dan menjaga hidup kudus. Berkati setiap kami dengan kekuatan-Mu supaya kami dapat saling menjaga satu dengan yang lain. Dalam konteks saling menjaga itulah, kami ingat saudara-saudara kami yang kesulitan akibat pandemi. Banyak membutuhkan penghiburan dan kekuatan akibat kesulitan-kesulitan. Tolong kami supaya bisa hadir di tengah-tengah kehidupan mereka untuk memberikan kekuatan dan penghiburan. Bergumul bersama-sama mereka di dalam doa supaya mereka dikuatkan. Ada juga yang membutuhkan kekuatan, tidak hanya sekedar kekuatan rohani dan batin, tetapi juga membutuhkan uluran tangan karena kesulitan ekonomi akibat dampak pandemi ini. Tolong juga, kami bersyukur selama ini begitu banyak jemaat yang mengulurkan bantuan bagi saudara-saudara kami yang kesulitan. Biarlah saling menjaga secara ekonomi ini boleh terpelihara ya Tuhan. Dan memberikan kepada jemaat kami yang mampu maupun gereja secara keseluruhan diberikan kemampuan supaya kami boleh terus mengulurkan tangan membantu saudara-saudara kami yang berkekurangan akibat kesulitan ini supaya mereka juga boleh dikuatkan untuk melanjutkan kehidupan di tengah-tengah kesulitan ini. Terima kasih Bapa, serahkan bangsa dan negara kami di tengah-tengah kesulitan ini. Ya Tuhan terus menolong, menguatkan, dan paling utama adalah menyatukan kami semua. Sebab ketika kesulitan terjadi dan tidak ada kesatuan, maka negara ini gampang pecah. Tetapi kalau ada kesatuan, maka kami dapat bergandengan tangan bersama-sama untuk menghadapi kesulitan tersebut. Berikan kami kesatuan hati itu. Pemimpin-pemimpin kami, biarpun berseberangan, berbeda aliran dan partai serta pandangan politik. Biar kami boleh mengesampingkan semua itu dan duduk bersama bagaimana membawa bangsa ini keluar dari krisis ini. Terima kasih Bapa, dengar seru doa kami di dalam nama Kristus Tuhan kami, kami berdoa. Amin.
Bapak Ibu yang terkasih, yang ada di gereja maupun di rumah, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita untuk Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang masih beribadah secara online, persembahan bisa dikumpulkan dalam amplop, kemudian digabung dalam satu wadah yang dikumpulkan dahulu, dan nanti ketika Bapak Ibu sudah beribadah di gedung gereja, bisa dibawa, disampaikan pada saat ibadah onsite, atau Bapak Ibu bisa transfer ke rekening yang tercantum, tertera, atau bisa scan QR code. Untuk nats persembahan kita terambil dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-12. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Kita bangkit berdiri, persembahan disampaikan ke depan altar. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, pagi hari ini kami hantarkan persembahan kami, kiranya persembahan ini berkenan di hadapan-Mu Tuhan, baik kami yang beribadah secara online maupun onsite, apapun cara kami menyampaikannya, kiranya Tuhan berkenan. Dan berkati tangan-tangan yang akan mengelola, Tuhan berikan hikmat, agar dikelola dengan baik untuk memuliakan nama Tuhan dan memperluas kerajaan Tuhan. Terimalah doa persembahan kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, sebentar lagi ibadah kita akan selesai dan kita akan masuk dalam ibadah kita yang sejati. Sebagaimana firman Tuhan yang kita dengarkan, saat ini saling memperhatikan itu penting sekali. Studi terakhir, dokter-dokter itu mengalami 80% lebih mengalami burnout. Mereka putus asa. Saya rasa ini juga kalau dilakukan studi, bukan hanya para medis ya, tetapi mungkin di sekitar kita juga banyak yang sudah mulai putus asa. Bahkan di kelompok-kelompok pemuritan banyak juga dari rekan-rekan majelis yang sudah mulai merasa kesulitan, kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencaharian. Hari-hari kita dihadapkan dengan situasi yang belum pasti. Mari, sebagai saudara seiman, kita harus saling memperhatikan. Tidak harus bertatap muka, tidak harus datang, tapi ada. Mungkin mendengarkan, dan gereja juga seperti yang kita sampaikan tadi, tetap menyalurkan bantuan-bantuan. Mari kita berperan aktif, saling melengkapi, saling mendukung. Serikat persaudaraan mengiringi langkah kita untuk memasuki ibadah kita yang sejati. Sama maju, bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera. Yang kasih Tuhan, pergilah dalam damai sejahtera untuk melayani Allah. Syukur kepada Allah.
tengadakanlah imanmu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkatnya. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih yang melimpah dari Allah Bapa, kekuatan dari persekutuan dengan Roh Kudus turun ke atas saudara-saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Sekalian, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Silakan duduk.